Bila video ini tembus sampai 500 like saja teman-teman, maka saya bakalan membagikan saldo dana sebesar 100 ribu untuk 4 orang pemenang yang beruntung tentunya ya. Oke, cara untuk ikutannya sangat mudah, kalian tinggal like video ini, kemudian subscribe channel ini ya, dan kalian juga wajib follow ya Instagram saya, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, dan kalian langsung komen saja nanti nama Instagram ataupun nomor saldo dana kalian ya, biar langsung nanti bisa saya hubungi atau saya kirimkan saldo dananya ketika videonya sudah tembus 500 like ya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke dalam video pembahasannya. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua di sini Rizwan Novrianda. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan pelajari ya bagaimana cara untuk top up saldo dana ya melalui aplikasi BNI Mobile Banking ya. Oke, di sini saya sudah menyediakan aplikasinya, yaitu aplikasi Dana dan BNI Mobile Banking ya. Kebetulan saya pengguna dari kedua aplikasi ini. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut ya, seperti biasa, kalian bisa dukung dulu dengan like video ini, kemudian subscribe channel ini ya. Mari dukung channel ini untuk semakin berkembang tentunya ke depannya. Oke, dan kalian juga bisa bantu share tentunya video ini ya ke seluruh sosial media kalian. Supaya apa? Supaya orang lain juga tahu informasi yang bermanfaat ini. Oke, langsung saja ya kita pelajari bagaimana cara untuk top up pulsa, top up saldo dananya ya. Oke, di sini yang pertama itu nanti kita masuk ya. Kalian masuk saja ke aplikasi Dana. Oke, kalian perhatikan ya, di sini saldo dana saya ada sekitar Rp30.000 ya. Oke, ini nanti bakalan kita coba langsung top up. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian buka aplikasinya, terus kalian pilih di sini isi saldo ya. Oke, kita tunggu di sini sampai terbuka. Oke, di sini nanti bakalan ada pilihannya ya, kita disuruh untuk mengisi saluran dananya melalui apa ya. Oke, ada di sini beberapa pilihannya, silahkan kalian pilih saja. Oke, karena kali ini kita bakalan menggunakan bank BNI, jadi kita pilih BNI ya. Ada juga bank-bank lain kok di sini. Oke, kita pilih di sini BNI, kemudian nanti ini kita tutup saja. Bakalan keluar nanti seperti ini ya, ini nomor virtual akun namanya ya. Oke, jadi nomor virtual akun ini nanti yang bakalan kita gunakan untuk mengisi saldo dananya ya. Oke, di sini langsung saja kita klik salin kode ya. Oke, kode virtual akunnya. Oke, setelah itu langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita masuk ke aplikasi BNI Mobile Bankingnya ya. Oke, kita masuk ke aplikasi yang tadi ya, ini dia BNI Mobile Banking ya. Kita masuk di sini. Oke, dan kita tunggu ya. Kalian langsung saja login ke aplikasi BNI Mobile Banking kalian. Di sini saya loginkan dulu ya, sebentar. Oke, di sini kita masukkan PIN-nya ya. Oke. Setelah itu kita klik saja langsung login ya. Oke, kita tunggu di sini sampai terbuka ya. Di sini bakalan keluar nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari BNI Mobile Banking ya. Oke, langkah selanjutnya yang harus kalian pilih, di sini kalian klik yang bagian transfer ya. Oke, bagian transfer kalian pilih, terus kalian pilih yang bagian virtual akun billing. Oke, di sini nanti kalian pilih saja langsung input baru, terus kalian masukkan di sini yang tadi ya, yang sudah kita salin tadi. Kita klik di sini tempel. Oke, di sini kalian bisa lihat ini nomornya ya. Ini nomor yang pertama itu ada nomor 8810, ini adalah kode virtual akun untuk BNI ya, yang diberikan oleh dari pihak dananya, aplikasi dananya. Oke, kita klik simpan ke favorit saja. Oke, di sini kita pilih ya, di sini apa maksud pengisiannya. Oke, tutorial saja kita buat. Oke, kemudian setelah itu langsung kita klik di sini lanjut ya. Oke. Oke, setelah itu langsung saja di sini ini lain kali saja.
Oke, di sini langsung saja ya. Di sini nanti bakalan selesai ataupun bakalan keluar nominal untuk kita bayarkan berapa ya. Kemudian kita masukkan password transaksi yang tentunya yang harus ini wajib kalian ingat ya, password transaksi ketika kalian mendaftarkan BNI Mobile Banking ini. Oke, ini saya isikan dulu ya. Di sini nominalnya contohnya kita buat saja 50.000, nggak apa-apa. Oke, di sini 50.000 sudah selesai. Kemudian kalian masukkan password transaksi ya. Oke, di sini saya masukkan dulu password transaksinya sebentar. Oke, di sini sudah selesai saya isikan password transaksinya ya. Oke, setelah itu langsung saja kita klik di sini lanjut ya, untuk langsung melanjutkan proses selanjutnya dari tahap yang terakhir ini. Oke, kita lanjutkan di sini. Ya, di sini kalian bisa lihat. Oke, nomor akun telah berhasil disimpan. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, ini transaksinya sudah berhasil. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini, biaya adminnya itu gratis ya, ataupun Rp0. Kalian bisa lihat sendiri saja di sini. Oke, kalian bisa lihat, dan kita langsung saja ya, coba lihat langsung ke aplikasi dananya, apakah sudah masuk uang ataupun saldo sebesar Rp50.000-nya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi apanya ya. Oke, ini saya keluarkan dulu sebentar. Oke, di sini kita klik dulu keluar ya, untuk mengeluarkan dari aplikasi BNI Mobile Bankingnya ini. Oke, setelah itu kita klik kembali saja. Oke, setelah itu di sini bakalan keluar nanti di sini. Oke, ini dia saldo dana, kita kembalikan ini tadi yang bekas ataupun yang kita buka tadi ya. Oke ya, di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, ini saldonya sudah bertambah menjadi Rp80.000 ya, yang tadinya ini saldonya sebesar Rp30.000 ya di awal yang tadi, ini saldonya sudah berubah menjadi Rp80.000. Oke, tentunya kita bisa lihat juga di bagian riwayat. Oke, di bagian riwayat di sini apakah ada buktinya. Oke, ini dia ada buktinya ya, isi saldo. Oke, di sini ada buktinya juga dari transfer melalui BNI ya. Oke, di sini ada detailnya. Oke, langsung saja nanti kalian coba, caranya sangat mudah sekali ya. Oke, dan untuk kalian bisa juga coba nanti menggunakan, mana tahu kalian bukan pengguna dari apa ya, BNI Mobile Banking, kalian pilih saja yang tadi. Di sini ada pilihan banyak sekali banknya ya. Oke, sangat mudah ya ini ya. Kalian tampilkan saja semua bank. Di sini sangat lengkap semuanya untuk bank-bank ya, untuk mengisi ataupun men-top up saldo dana ini ya. Jadi sangat mudah, tinggal dari aplikasi, tinggal dari HP kita bisa melakukan top up saldo dana. Oke teman-teman, itu dia video kali ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung like video ini, kemudian subscribe channel ini ya.